pagi, Brita. Radio. Iya, halo, selamat pagi. Iya, silakan saat ini di mana posisinya? Ya, baik, untuk kondisi di seputaran kota ini terpantau aman terkendali, kemudian untuk arus lalu lintasnya ramai dan lancar, terutama di sekolahan-sekolahan. Di sana sudah terdapat anggota lalu lintas, sehingga seramai apapun itu kendaraannya tetap lancar. Kemudian untuk di traffic light sendiri di kota ini, di beberapa titik itu semuanya berfungsi dengan baik. Untuk itu tetap mematuhi traffic light yang ada untuk keselamatan Bapak Ibu yang menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian rata-rata untuk penggunaan sepeda motor pagi ini sudah menggunakan helm depan. Tidak harus menggunakan helm saat melihat adanya petugas, tetapi penggunaan helm dilakukan wajib hukumnya untuk dipakai saat menggunakan sepeda motor, karena itu berhubungan dengan keselamatan Bapak Ibu apabila berada di jalan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang menggunakan kendaraan roda empat atau mobil, tidak lupa menggunakan sabuk pengaman. Dan saat ini sendiri kami dari kepolisian sedang adakan operasi zebra yang dari tanggal 3 hingga tanggal 16. Untuk itu dimohon kepada Bapak Ibu Kakak Adik masyarakat Kota ND agar melengkapi semua, mulai dari administrasi, dari SIM apabila yang menggunakan kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, kemudian yang belum lengkap komponen-komponennya seperti spion, kemudian plat nomor kendaraan bermotor, agar melengkapinya sama semua itu memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk tertib lalu lintas, tidak harus adanya operasi zebra atau karena ada petugas, tetapi itu semua untuk keselamatan Bapak-Ibu sendiri. Kemudian mungkin itu saja Kakak. Baik. Dan saya. Oke, terima kasih Bripka untuk informasinya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, salam presisi. Baik, terima kasih kembali, selamat pagi dan salam presisi.